menjadi kuat sendiri, berusaha sendiri, dan berjuang sendiri tanpa adanya orang lain yang memahami bahwa diri ini tuh udah begitu lelah loh. Tapi aku gak punya satupun orang yang bisa aku jadikan rumah, yang dimana rumah itu bisa aku jadikan tempat ketika aku merasa lelah, merasa capek sama dunia aku, merasa capek sama keadaan aku saat ini. Dan aku cuma punya diri aku sendiri. Aku gak punya orang lain untuk sekedar mendengarkan, untuk sekedar memahami. Aku yang dari dulu berjuang untuk sembuh dan berjuang kuat seorang diri. Ternyata menjadi kuat itu tidaklah mudah ya. Berusaha terus-menerus nguatin diri sendiri ternyata itu juga gak mudah. Ya mungkin orang lain melihat aku yang dimana aku ada orang yang periang. Aku orang yang bisa memperlihatkan kepada mereka bahwa aku ini adalah orang yang begitu bahagia gitu loh, seolah gak terjadi apa-apa sama kehidupan aku. Tapi mereka salah. Mereka gak tahu bahwa jadi aku juga gak mudah. Mereka gak tahu jatuh bangunnya aku seperti apa. Dan mereka juga gak tahu proses dan hal-hal apa sih yang sedang aku lewati saat ini. Dan aku hanya bisa menjadi kuat seorang diri. Jikalau orang lain merasa sendiri itu berat, tapi aku selalu merasa gak apa-apa kok sendiri. Walaupun memang berat, walaupun memang gak mudah untuk melewati semuanya sendiri, tapi entah kenapa aku selalu percaya dan yakin. Walaupun sendiri itu berat, tapi dengan sendiri aku bisa melewati semuanya seorang diri, berdamai dengan diri sendiri, dan lebih dekat sama diri sendiri, dan lebih memahami apa yang diinginkan sama diri sendiri, tanpa perlu meminta orang lain untuk sekedar memahami, untuk sekedar mendengarkan. Karena bagaimanapun juga, orang yang begitu dekat belum tentu paham sama apa yang aku rasakan. Orang yang menurutnya itu dia paling memahami aku, belum tentu ia benar-benar memahami aku. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah diri sendiri. Gimana caranya menjadi kuat seorang diri dan sembuh seorang diri tanpa melibatkan orang lain dalam proses penyembuhan diri? Hai semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kabar kemarin-kemarin gimana? Pokoknya kalau misal aku udah upload konten, itu pasti aku bakalan tanya, gimana hari kamu? Ya, aku berharap sih semoga keadaan kamu tuh dalam keadaan baik ya. Aku tuh selalu berdoa yang terbaik buat kalian semua yang dengerin podcast aku. Karena buat aku, doa baik itu pasti akan berbalik baik juga. Dan kalaupun aku lagi gak upload, ya kalian bisa dengerin ya episode sebelumnya yang pernah aku upload. Dan aku makasih juga sih, kadang ada dari kalian tuh yang bilang kalau ke April gak upload tuh cuma bisa dengerin episode-episode yang udah pernah ditayangin. Kayak didengerin ulang tuh gak bosen. Kalian ini gemes banget ya. Tapi aku senang sih kayak gitu. Jadi kayak, wah ternyata konten aku tuh disukai loh. Terus kalian tuh emang menunggu konten aku gitu loh ketika aku lagi gak upload. I'm so happy. Makasih ya. Dan untuk tema kali ini, mungkin sebelumnya aku pernah bawain tentang sembuh tanpa cerita. Tapi untuk kali ini aku akan membawakan tema yang mungkin ya agak mirip mungkin dari segi judul. Ya, kita akan membahas mengenai kuat tanpa cerita. Tuh, akhir-akhir itu lagi banyak yang ngeluh sama aku. Kaprio, aku lagi capek banget. Lagi banyak hal-hal yang aku harus hadapi, terus ada banyak hal-hal yang bikin fisik aku tuh capek. Pokoknya hal-hal yang memberatkan lah buat aku lewati gitu loh. So ya, kenapa? Apakah hari ini begitu berat? Apakah kehidupan yang sedang kamu jalani itu begitu berat?
Sampai kamu ngerasa kalau ini tuh udah ada di titik terberat kamu gitu loh. Kamu yang ngerasa udah bener-bener capek banget. Ya, of course, benar. Kadang kita tuh ngejalanin apa yang seharusnya dijalanin tuh suka gak kerasa, ya gak sih? Contohnya kayak gini. Misalnya kamu ngejalanin kehidupan kamu. Kamu tahu gitu, hari-hari kamu udah berat. Keadaan kamu udah berat, kehidupan kamu pun udah berat. Tapi kamu ngejalanin hari-hari kamu kayak penuh enjoy aja. Seolah kayak gak apa-apa, gak terjadi apa-apa. Pura-pura terlihat baik-baik aja gitu loh. Terus, kamu yang selalu bisa melatih semuanya dengan baik, dengan penuh senyuman. Dan orang-orang sekitar pun menganggap kalau kamu tuh ada orang yang emang gak pernah punya permasalahan apa-apa gitu loh. Mungkin kalau orang lain tuh, kalau ada apa-apa gitu ya, dia tuh lebih ke bisa nunjukin kali ya, dari ekspresinya, dari sikapnya yang mungkin beda gitu. Mungkin yang tadinya periang jadi diem kalau emang lagi ada problem. Terus kalau emang lagi ada hal-hal yang mengecewakan atau menyedihkan dan lain sebagainya lah ya. Dan orang itu bakal menunjukkan sikap yang dimana itu tuh gak kayak biasanya gitu loh. Dan ngebuat orang-orang tuh bertanya-tanya, "Hey, are you okay? Ada apa? Kenapa?" Dan dia bakal jawab, "Gak ah, gak apa-apa. Gak apa-apa, ini cuma ya ntar juga sembuh sendiri." Ya itulah, kadang buat nutupin semuanya dari orang-orang sekitar tuh gak mudah sih. Kamu pasti pernah kan ngerasain hal itu? Ngerasain hal yang dimana kamu tuh lagi dalam keadaan kurang baik, tapi kamu coba buat nutupin semuanya gitu loh. Kayak pasti kamu pernah ada titik dimana kamu capek. Capek sama semuanya. Capek karena kamu udah nutupin semuanya. Ya gak apa-apa, wajar. Karena semakin kita berpura-pura, itu pasti akan semakin lelah rasanya. Karena kan berpura-pura juga butuh energi. Dan itu juga pasti akan capek. Dan kamu hanya bisa menjadi kuat seorang diri tanpa bercerita sama orang lain. Ketika aku bawain podcast tuh, kadang aku suka bilang, "Aku emang gak tahu keadaan kamu di sana gimana. Pasti berat banget ya jadi kamu. Terus yang kamu yang gak bisa buat cerita." Aku kalau bisa bilang kayak gitu, bukan berarti aku kayak mengada-ngada gitu loh. No, gak sama sekali. Kadang aku tuh kayak udah punya feeling gitu loh. Aku mempunyai orang-orang sekitar yang dimana mereka tahu passion aku seperti ini. Aku tahu cerita-cerita orang-orang sekitar aku. Aku yang berusaha buat jadi tempat dimana ketika mereka cerita, aku akan berusaha untuk mendengarkan, menjadi tempat terbaik. Maka dari itu kenapa aku tuh cuma suka punya feeling yang dimana ya, hidup kamu pasti udah berat. Kamu sejauh ini udah menjadi kuat seorang diri tanpa bercerita sama orang lain. Memang menjadi kuat tanpa bercerita itu gak mudah sih. Apalagi buat manusia-manusia yang dimana dia tuh mempunyai kehidupan yang berat. Aku ngomong seperti ini bukan berarti kehidupan aku tuh ringan. Kayak Kak April yang gak punya masalah aja. Kayaknya Kak April punya banyak masalah deh. Jadinya bawain ceritanya tuh kayak gini gitu loh. Seolah Kak April pengalaman. Ah, kadang aku tuh capek sih bahas kayak gini. Bahasan dimana aku tuh bukan berarti aku bawain kayak gini tuh aku pengalaman gitu. Kayak, "Ih, Kak April pasti punya problematika hidup yang rumit banget." Enggak. Tapi bukan berarti aku gak punya gitu loh. Setiap orang tuh punya problematikanya tersendiri. Cuma setiap orang tuh punya caranya tersendiri. Gimana caranya dia menghadapi, gimana caranya dia menyelesaikannya, dan gimana caranya dia berusaha untuk kuat. Walaupun dia tahu gitu loh, posisinya tuh dia kuat seorang diri. Dia bertahan seorang diri. Dan dia berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri tanpa bercerita sama orang lain. Dia yang gak punya rumah untuk sekedar singgah sebentar. Dia yang selalu merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang begitu capek gitu loh. Karena emang apapun yang udah dia lewati tuh dihadapi seorang diri. Karena emang pada dasarnya tuh buat mencari orang yang bisa mendengarkan dengan baik itu gak mudah. Coba deh lihat orang sekitar.
Kamu mungkin punya banyak teman-teman kan? Tapi sedekat apapun kamu sama orang, pasti kamu punya orang yang dimana ya sedekat apapun, tapi belum tentu dia tahu gitu loh apa yang kamu rasain. Kadang walaupun kita ngerasa sedekat apapun itu, apa yang dirasain sama diri kamu tuh gak gampang kan buat kamu ungkapin, buat kamu ceritakan sama orang. Karena ada cerita yang dimana mungkin itu hanya bisa dijadikan konsumsi untuk diri sendiri gitu loh, bukan dijadikan konsumsi publik yang dimana orang lain perlu tahu. Mungkin cerita itu hanya diri kamu sendiri aja yang tahu. Kamu yang bisa nge-backup, kamu yang bisa menyembuhkan, dan kamu yang bisa menyelesaikannya. Dan ada juga ceritanya dimana kayaknya ini dirasa orang lain perlu tahu. Nggak perlu, mungkin lebih tepatnya tuh kayak pengen ngerasa lega lah. Daripada kamu mendem unek-unek sendiri lah istilahnya kayak gitu. Iya kan? Pasti kamu pernah ngerasin kayak gitu. Ya, kadang pengen banget cerita tapi nggak punya orang. Terus ada beberapa hal yang pengen kamu ceritain cuma biar kamu lega. Nggak apa-apa kok. Tapi ya, lebih banyak tuh kita tuh di kehidupan dewasa tuh kayak apa-apa tuh ditahan sendiri, diobatin sendiri, menjadi kuat sendiri tanpa bercerita. Banyak sih orang-orang kayak gini. Tapi aku tuh selalu ngerasa bersyukur tau. Ketika kalian percaya sama aku, kalian mau cerita, it's okay, gak apa-apa. Aku welcome banget. Terus orang-orang sekitar aku emang percaya sama aku. Jadi kayak aku tuh nyeritain di sebuah podcast tuh karena aku ngambil dari cerita-cerita kalian dan cerita orang terdekat aku. Karena bagaimanapun juga, aku berusaha untuk menghasilkan karya yang terbaik. Dan akhir-akhir ini aku lagi ngeliat bahwa banyak sekali orang ya lagi ngerasa capek sama keadaannya. Berusaha kuat seorang diri tanpa bercerita itu gak mudah. Berusaha untuk menjadi tameng terkuat untuk diri sendiri itu juga gak mudah. Mungkin kamu bisa nguatin orang lain, terus ngedengerin orang lain, tapi kamu gak mungkin bisa, atau bahkan mungkin kamu akan kesulitan ketika kamu berusaha untuk nguatin diri kamu sendiri. Ya memang, setiap orang tuh pasti saling membutuhkan satu sama lain. Pengen banget ada teman untuk cerita, tapi gak semua orang punya itu. Gak semua orang punya rumah. Gak apa-apa kok sendiri. Aku tahu sendiri itu berat. Sendiri itu rasanya pasti gak enak banget. Hampa, sepi, sunyi. Ya, gak ada orang yang dijadikan tempat cerita, itu pasti rasanya gak enak banget. Tapi semakin kita besar, semakin kita dewasa, hidup itu bukan melulu tentang orang lain perlu tahu apa yang kamu rasain. Orang lain perlu tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Kadang semakin kita dewasa, kita kadang suka punya pemikiran kayak, ya udahlah, dirasain sendiri aja, obatin sendiri, sembuhin sendiri. Dan itu pasti gak mudah, melalui proses-proses yang dimana itu harus dilalui seorang diri. Ya, ada beberapa orang yang emang bilang kalau dirinya itu adalah orang yang paling kuat. Tapi dia lupa bahwa ketika di malam hari, ketika sedang sendiri, ketika ia sudah terlalu lelah, air mata ia keluar dengan sendirinya. Itu menandakan kalau kamu udah capek sama diri kamu sendiri. Rasanya untuk cerita tuh udah susah. Mulut seperti dibungkam. Dan mata lah yang memperlihatkan semuanya. Tanpa terasa air mata itu terjatuh. Dan tanpa sadari, dada kamu terasa sesak. Karena kamu selama ini udah berusaha untuk menjadi kuat seorang diri tanpa bercerita. Coba lihat diri kamu sekarang. Betapa hebatnya kamu melewati semua itu. Betapa kuatnya kamu menghadapi semuanya. Coba lihat diri kamu sekarang. Sebelum kamu ada di posisi sekarang tuh, hal apa sih udah kamu lewati? Banyak gak pelajaran yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu dapatkan dari banyaknya hal yang udah kamu lewati sejauh ini? Pasti banyak kan? Gak mungkin
Tuhan memberikan kamu ujian tanpa adanya pelajaran yang bisa kamu ambil. Tuhan memberikan kamu tangisan itu biar kamu berusaha untuk lebih kuat lagi. Berarti emang hati kamu setegar itu dan kamu udah ada di titik capek. Makanya mulut kamu tuh udah gak bisa lagi untuk bercerita. Karena gak semua orang itu paham sama apa yang kamu rasain. Aku tahu. Emang susahnya berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri atas apa-apa yang terjadi sama diri kamu. Mencoba untuk menerima segalanya dengan baik, dengan ikhlas, dengan lapang dada, itu gak mudah. Pastinya namanya manusia punya perasaan nih, dimana ngerasa kayak udah capek banget lah sama dirinya sendiri. Ngerasa kayak gak adil gitu. Kenapa ya Tuhan tuh gak adil gitu ngasih aku kehidupan kayak gini, gak seperti orang lain. Ketika posisinya lagi down, yang ada di pikiran dia hanyalah menyerah, menyerah, dan menyerah. Jalan keluar terbaik itu bukanlah menyerah, tapi dengan kamu mencoba untuk menghadapi semuanya dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang lapang, dengan penuh keikhlasan, semua pasti bisa untuk dilewati. Kadang emang susah buat nerima semuanya gitu, dan gak semudah itu. Tapi kita sebagai manusia hanya bisa bersyukur atas apa-apa yang terjadi. Kalau misalnya kita gak bersyukur, berarti tandanya kita gak menghargai atas apa yang udah Tuhan berikan gitu. Walaupun emang rasanya pasti kayak, kenapa ya kayak gini terus? Ya, ujian itu gak tahu datangnya kapan. Ujian juga gak tahu ia akan berakhirnya kapan. Tapi kita sebagai manusia cuma bisa melakukan yang terbaik, walaupun harus bertahan seorang diri, kuat seorang diri, tanpa bercerita, dan berusaha untuk bertahan dari hal-hal yang membuat kamu ngerasa udah ada di titik capek banget. Hai manusia hebat, this is for you. Mungkin kalau kamu dengerin video ini, aku cuma mau bilang, di dunia ini gak ada yang gak mungkin kok. Apa-apa yang terjadi, pasti akan Tuhan ambil lagi luka-luka itu. Dan akan Tuhan gantikan dengan obat yang jauh lebih baik. Aku bukan orang yang pintar dalam menasehati. Aku bukan orang yang paham dalam hal perasaan. Tapi aku coba untuk jadi orang yang emang kita tuh bisa deket satu sama lain. Kamu tahu gak kenapa aku berbicara seperti itu? Karena aku tahu. Walaupun kamu gak komentar dari cerita kamu yang kamu kirim lewat DM, terus komentar kamu yang dimana ya, kamu tuh butuh support loh. Kamu butuh teman, kamu butuh orang yang ngerti. Makanya kenapa aku berusaha untuk bawain konten tuh yang dimana itu tuh emang cocok sama apa yang kamu rasain gitu loh. Kamu punya aku. Aku akan selalu berusaha untuk membawakan konten ya emang itu pas sama apa yang kamu rasain. Walaupun hanya sekedar konten podcast lah, tapi setidaknya aku bisa ada buat kamu, bisa nemenin malam hari kamu. Ya mungkin dulu aku nemenin tuh sering ya, sekarang mungkin agak jarang. Aku minta maaf ya. Tapi aku mau kamu tahu satu hal, bahwa apapun yang udah kamu lakukan sejauh ini, kamu udah menjadikan diri kamu menjadi versi yang paling terbaik. Sekarang, ibaratnya gini, kamu lihat deh kaca. Kaca itu, kamu berdiri depan kaca. Di depan kaca itu ada siapa? Ada kamu kan? Siapa orang hebat yang aku maksud? Yaitu kamu. Kamu lihatlah diri kamu sendiri. Ternyata jatuh bangunnya kamu selama ini, daunnya kamu selama ini, nangisnya kamu selama ini, capeknya kamu selama ini, ternyata kamu masih mampu ya melewati semuanya dengan baik. Dan kamu perlu bersyukur akan hal itu.
Bersyukur karena Tuhan tuh memberikan kamu kekuatan lagi, lagi, dan lagi. Memberikan kamu ujian, tapi Tuhan juga memberikan kamu kekuatan untuk kamu bisa melewati semuanya dengan baik. Jadi kamu gak perlu ngerasa kalau kamu tuh diberikan kehidupan yang gak adil daripada orang lain. Karena bagaimanapun juga, kita gak bisa nyamain diri kita sama orang lain. Karena takdirnya setiap orang tuh berbeda-beda gitu loh. Dan satu hal lagi, walaupun kamu kuat seorang diri tanpa bercerita, aku tahu kamu pasti capek banget. Pengen rasanya lega untuk cerita itu ada orang yang dengerin. Tapi kalau kamu gak punya orang itu, kamu bisa cerita sama pencipta kamu sendiri. Kamu cukup dengerin diri kamu dan kuatin diri kamu. Mencoba berdamai sama hal-hal yang mungkin itu berat. Ya emang gak mudah buat ngelakuin itu, aku tahu. Aku ngomong seperti ini, aku cuma pengen ngasih masukan aja. Aku tahu kamu orang hebat. Walaupun kamu sering bilang kamu tuh gak hebat sih. Ayo, aku gak. Ya walaupun kamu sering bilang kamu nyerah, pengen nyerah, kamu capek. Tapi buktinya apa? Sampai detik ini, hari ini kamu mampu melatih semuanya dengan baik. Itu tandanya apa? Tandanya, jangan pernah kalah bila kamu belum berperang. Jadi lewati apapun yang sedang kamu hadapi saat ini. Walaupun itu harus kamu lewati seorang diri, bukan berarti sendiri itu gak bisa dan gak mampu. Justru orang-orang yang melatih semuanya sendiri itu adalah orang-orang yang mempunyai mental yang kuat. Ya walaupun dalam keadaan sendiri itu ia menangis, tapi dibalik tangisannya ada jiwa yang kuat untuk terus menghadapi semuanya. Dan aku akan selalu berusaha untuk jadi support system terbaik kamu, berusaha untuk tenangin kamu, berusaha untuk ngasih podcast saya emang itu related banget supaya kamu tuh ada teman. Jadi kamu gak perlu sendiri ya. So, buat kamu yang emang lagi ngerasa capek banget, ngerasa apa ya, dengan kamu sendiri tuh kamu berat untuk ngelewati semuanya, kamu harus yakin bahwa kamu bisa. Ya. Tuhan gak akan memberikan ujian kepada hambanya tuh melebihi batas kemampuannya. Jadi, apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, aku percaya dan aku yakin kamu pasti bisa. Semangat ya, walaupun 5 kalimat semangat aja gak cukup buat kamu, tapi marilah kita menjadi kuat sama-sama. Gak apa-apa, jatuh bangun itu wajar kok dalam hal kehidupan. Nanti akan ada waktunya di mana Tuhan akan memberikan kamu hadiah dari apa yang udah kamu lewati sampai sejauh ini. Aku senang banget karena bisa nemenin kamu lagi di malam hari ini. Semoga keadaan baik dan sehat dan gak pernah bosen ya buat dengerin konten aku bawakan gitu loh. Jadi ya, kalau kalian selalu stay nunggunya, terus kalian selalu seneng ketika aku bawain podcast tuh, jadi semangat banget gitu loh akunya. Jadi kayak ada apa ya, vitamin lah. Karena emang kalian tuh penyemangat aku banget gitu loh dalam menghasilkan karya. Dan aku bersyukur banget punya kalian. Makasih ya udah dengerin episode hari ini. Makasih udah support channel ini sampai sejauh ini. Dan semoga channel ini bisa semakin berkembang. So, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Di podcast Teman Tidur.